Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para penonton sekalian. Jadi sebentar tadi kita telah mendengar dan juga menyaksikan tazkirah yang disampaikan oleh saudari Iwanina Kurantuain dan juga saudari Ashwarya. Sebentar tadi Iwanina telah menyampaikan tazkirah yang bertajuk kepentingan tazkirah kepada kita semua sebagai umat Islam dan juga boleh juga dikatakan sebagai boleh dikatakan juga sebagai untuk bukan Islam sekali, kerana setiap agama saya percaya mempunyai cara tersendiri untuk menyampaikan peringatan atau dakwah. Pada pendapat saya, berdasarkan berdasarkan tazkirah yang disampaikan tadi, tazkirah memang sangat-sangat dititikberatkan kepada kita semua, kerana tazkirah ini adalah sebagai titik peringatan dan juga titik tolak perubahan dalam diri kita sendiri untuk berubah ke arah kebaikan. Selain itu, tazkirah ini juga penting bagi memupuk sifat-sifat yang baik, iaitu nilai-nilai murni, di mana perkara ini sangatlah penting kepada diri saya dan juga kepada rakan-rakan yang lain sebagai bakal guru, kerana kita sebagai bakal guru akan menjadi role model kepada pelajar-pelajar. Jadi apa yang perlu dilakukan ialah kita juga perlu mengambil iktibar dan juga mengambil dan menggunakan, mengaplikasikan nilai-nilai murni tersebut dalam diri kita sebagai bakal guru, supaya nilai-nilai murni dan juga sifat-sifat yang baik dapat dipertontonkan kepada student, kepada pelajar, dan juga mereka dapat mencontohi perkara yang baik dan mengambil sebagai perkara yang boleh diaplikasikan dalam kehidupan mereka, iaitu sifat-sifat yang baik yang ditunjukkan oleh kita sebagai siswa pendidik atau bakal guru pada masa akan datang. Sekian sahaja refleksi daripada tazkirah yang disampaikan oleh Iwanina. Sekian, terima kasih. Seterusnya tim saya untuk menyampaikan tazkirah. Jadi surah yang saya pilih ialah surah Ar-Rahman yang bermaksud Tuhan ni Maha Penyayang. Dalam surah Ar-Rahman ni, saya rasa surah ni sangat familiar sebab surah ni dia ada ulang-ulang satu ayat. Kalau boleh, kalau tak silap, saya ayat ni berbunyi Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maksudnya nikmat apa lagi yang kita dustakan? Maksudnya dekat sini, Tuhan telah bagi banyak nikmat dekat kita. Kalau kita duduk satu tempat tu, and then cuba kita renungkan dan fikirkan nikmat apa yang Tuhan bagi, dan memang panjang, memang tak habis sehari kalau kita nak sebut nikmat-nikmat yang Tuhan bagi kepada kita. Apa yang perlu kita buat sebagai umat manusia ialah sentiasa bersyukur. Tak kira lah kita dapat musibah ataupun kita dapat benda-benda yang tak baik dan juga benda yang baik. Apa yang kita kena buat, kita kena bersyukur. Ada satu cerita, siapa kena Mufti Meng. Dia tak sure sebutan ni betul ke tak. Dia ulama dan dia juga motivational speaker. Dia punya cikgu ni hilang kaki, and then bila dia melawat cikgu dia dekat hospital, cikgu dia tiba-tiba cakap alhamdulillah dia dah hilang kaki. Dia macam pelik lah, kenapa cikgu dia cakap macam tu. Rupanya cikgu dia ni sangat positif. Dia cakap walaupun kaki dia hilang, tetap dia bersangka baik dengan Allah sebab
Alhamdulillah Allah nak hindarkan dia daripada pergi tempat-tempat yang tak baik. Dia kata sepanjang kaki dia ada, Tuhan dah sepanjang kaki dia ada, dia dah gunakan kaki dia elok-elok untuk tidak menjejakkan kaki ke tempat maksiat. Jadi bila Tuhan dah ambil, dia kata Alhamdulillah, sebab Tuhan masih nak elakkan dia lagi daripada menjejakkan kaki ke tempat yang tidak baik. Jadi kita tengok dekat sini betapa tingginya iman dia untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang dia ada, sehingga dia hilang nikmat yang paling penting sekali, iaitu kaki. Dia masih lagi ucapkan syukur. Sekian saja daripada saya.